Nah, ini di sore ini kita mau melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita menuju masjid lagi. Iya. Kita menuju masjid lagi. Ini hari Kamis ini. Hari Kamis. Hari Sabtu saya udah meluncur ke Mekah. Ke Mekah hari Sabtu pagi jam 10-an. Maka lantai 2, Pak Ji. Ya, kami mudah-mudahan dibuka. Tinggal situasinya. Kami tadi buka madu anak. Ya, enak. Jangan letik-letik ya. Kalau boleh. Kita diwajibkan untuk menjinjing gitu. Menjinjing sepatu atau sendal dijinjing ka jero sebab aya wadah tempatna di jero ge. Nah, ini masih orang belum pada kumpul. Ini lantai. Oh, dibuka ya. Nah, ini lantai berapa, Pak Ji? Lantai 2. Lantai 2 ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita menuju lantai 2. Tadi itu makan alif on itu biasa. Tapi dari temennya. Pengalaman kita mau menghadapi sholat maghrib pas malam Jumat ini. Malam Jumat ini. Siapanya? Berapa lantai ya? Masjid Nabawi. Lantai itu, nama ini jauh kan? Aduh. Berapa? Oh ya, wajah. Wih. Oke deh, kenapa? Yang masih kosong. Nah ini nah. Aduh, hai, oi. Ini ya lantai 3. 217. Nah, Umar Al-Khattab. Nah, ini lantai 3 kayaknya. Oh, kubah itu tengah geser, Pak Ji. Lantai seperti itu? Lantai 2. Oh, lantai 2. Oh, lantai 2 ini. Ini baru saya nih, kesini nih. Baru kesini. Ini lantai 2. Masih orang-orang
Nah ini juga ada air jam-jam lagi. Ada air jam-jam lagi. Air jam-jam. Air jam-jam. Waduh, Pak Haji dipotong di bodoh deh. Nah ini. Kira Pak Haji. Eh, kubah hijau itu mana, Pak Haji? Pak Haji, kubah hijau nya di mana? Kubah hijau mah, iya teh dari tupol itu, kayak orang kadi tuh, orang kadi. Mending jalan, Pak Haji. Hah? Meh terang. Nya hayu hayu. Ya heula kel di papa heula. Tu make sandal da. Oh, berkah. Ini jam-jam itu. Ini jam-jam ini dikasih sama si Amang ya. Si Amang di Malaysia. Iya, siap. Siap. Udah anggo sandal lah. Terima kasih. Terima kasih. Coba jalan dulu. Ini menunggu sholat maghrib. Kita menunggu sholat maghrib. Kita jalan. Ini umroh yang dulu juga saya nggak ke lantai ini nih. Alhamdulillah. Sama Pak Haji pimpin ke lantai ini. Ini jorona. Jorona masjid, Pak Haji. Oh, jorona teh iya. Jorona. Oh, kahanapnya itu mah lobong. Oh, nya lobong. Ah, iya teh kubah anu bergerak. Oh, kubah anu bergerak. Iya, iya, real. Tapi teh real kan teu real. Oh, bergerak. Heeh. Tapi dia kan ku komputer di kantorna. Heeh. Di remote. Iya. Heeh. Pasang di mah mah. Mah. Pasang. Pasang nya anggeun. Berateun. Berateun teuing nya. Sok kadi mah yeuh kadi. Heeh. Sok. Oh, itu tuh. Heeh. Di sini bebas mitra kalau foto, kalau bikin video, enggak apa-apa kalau belum. Itu belum apa namanya? Sok foto heula cenah tah, Pak Haji. Sip. Buat keluarganya. Ya. Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Ini adalah jamaah yang kelihatannya ceria-ceria. Alhamdulillah. Sekarang sudah alhamdulillah di lantai 2 yang insya Allah nanti akan melaksanakan hadiah-hadiah. Surat Yasinan. Malam Jumat ini ya. Kemudian surat ayat-ayat yang lainnya, kemudian sholat-sholat mutlak yang lainnya termasuk di dalamnya sholat sunat tasbih insyaallah. Barakallah, barakallah. Menjadi barokah. Amin, 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 amin. Jalan deh, Pak Ji. Ayo jalan deh, yo. Ke hareup tuh, ke hareup tuh. Iya mah atunya. Tuh, ini masih jam sabaraha ayeuna? Jam sabaraha ayeuna? Berarti jam genep. 17.56. Kurang lebih genep namanya. Mohon, tabu genep. Tabu 6 Mitra. Jam 6 di wilayah Madinah. Jam 6. Nah, ini masih ke depan, ini luas nih. Ini lantai 2 masih luas. Nah, itu. Lantai 2 ini masih luas. Nah, di sini enak nih untuk berdoa. Kalau di bawah emang agak penuh kalau waktu sholat. Saya baru ini nih, baru pertama di sini nih, ke sini. Ke lantai 2 nih. Kalau enggak ada yang mimpin mana bisa kita tahu. Jumatnya kadet, ini Jumat. Ulangnya anak karena jam 11. Oh, kebagian. Ada awal. Jam 10 hanya. Jam 10 geus diharapnya. Hah? Sungka hanapnya temannya. Naong. Tah, mun naong kela. Langsung ke hanapnya mah nya. Oh, tuh Mitra, langsung ke bawah ini. Bangunan ini langsung ke bawah. Tuh, itu akan ada plastiknya. Kurang-kurang yang mengiring makan ke mana tuh? Di atas maghrib tuh. Itu untuk buka puasa tuh. Tuh itu untuk buka puasa. Sekarang hari Kamis. Hari Kamis ya. Yuk, jalan nih pagi. Warang jalan. Kan di luar malaya. Wah ya.
puasa mah. Di luhur pada dihana. Lah di luhur Pak Ji. Jadi mamun ada agak. Mamun malah gampang. Terus lapar iya. Sini masih luas. Masih luas tuh. Coba semoga semua dapat rezeki yang barokah, rezeki yang gede, biar bisa berziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh masih luas bajinya. Waduh. Ini lantai dua. Lantai dua. Lantai dua. Angge orang wirat jadinya wae orang kanalip. Bukan kanalipnya, mulang namanya. Ke lantai dua. Nah ini ada tanda hijau nih. Tanda hijau ini. Mah, ini mah hanya sekadar untuk tutup-tutup panas. Tapi ada oge orang-orang di sini banyak juga. Tuh, ini lantai dua Mitra yang paling terdepan. Paling terdepan Pak Ji ya nya. Terdepan di mana? Ini lantai dua yang paling terdepan. Di Masjid Nabawi. Wah, di sorotan kabinnya. Wah, sok. Tiang Masjid Nabawi itu jumlahnya 232 buah. Ya. Luas masjid 165.000 meter persegi. Ya. Kemudian menara yang menjulang tinggi ke langit mencakar langit itu 10 buah. 27 kubah yang bisa berjalan. Oh, bisa bergerak. Ya. Dan untuk kapasitas masjid yaitu kurang lebih 1 juta lebih jamaah. Kemudian payung elektrik ya, payung yang bisa itu yang bisa tutup. Buka tutup itu jumlahnya 250 250 ya. Kemudian luas masjidnya itu masjidnya bukan dengan halamannya masjidnya ya, itu ya. 235 ribu meter persegi, 33 kali lapang sepak bola. Oh. Silakan ukur sendiri Pak. Biar tuh, mah ya Pak Ji lah. Terus yang sholat tuh yang mana lah? Nah ini terdepan nih. Ini terdepan nih. Terdepan ini nih. Di sini air jam-jam juga banyak lagi Mitra. Air jam-jam juga banyak lagi. Tuh. Udah ini sekilas info saja untuk menambah wawasan kita semua, khususnya saya umumnya mitra semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan ridho-Nya, selalu mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kesehatan, keselamatan, rezeki yang jembar, rezeki yang subur, rezeki yang banyak untuk bersedekah, untuk beramal kebaikan dan untuk menunaikan ibadah haji ataupun menunaikan ibadah umroh jarah ke Kanjeng Sayyidina Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam rahayu, salam silaturahmi untuk semuanya.